Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa rahimakumullah, kami sekarang berada di Kampung Nelayan Pondok Prasi Ampenan, salah satu kampung nelayan yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Kami sekarang sedang jalan-jalan. Kebetulan pada pagi hari ini banyak para nelayan yang baru saja pulang dari melaut dengan cuaca yang sangat cerah. Pemirsa rahimakumullah, kami ingin mengajak pemirsa untuk sama-sama bertadabur di salah satu kampung nelayan, yaitu Pondok Prasi, di mana kita lihat banyak sekali sampan. Nah, ini sampan warga nelayan. Arak apa, Pak? Kenarak. Yo, kenarak baru-baru. Am selai jenisnya. Oh. Yo. Bad, yo, ben lain nih. Biasa ni, pegangan kanak kita dah boleh dah. Ya, dah boleh. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melengkapi manusia ini dengan indrawiyah, akliyah dan afidah. Dengan indrawiyahnya bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, bisa berbicara. Dengan akliyahnya manusia bisa berpikir, dan dengan afidahnya, dengan kalbunya, manusia bisa ma'rifatullah, bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini seperti laut, pantai, langit, gunung, awan dan sebagainya adalah untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan timbul pada diri kita ini untuk mau ma'rifatullah, mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala muliakan anak cucu Adam. Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia ini. Laqad karamna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Maksudnya manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pekerjaan yang Allah siapkan di dunia ini. Ada yang melaut sebagai nelayan, ada yang bekerja di sawah sebagai petani, ladang dan kebun dan sebagainya. Ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja menjadi buruh, menjadi pengujur dan lain sebagainya. Dan ini adalah merupakan pintu-pintu atau jalan-jalan yang Allah berikan rezeki kepada hambanya. Jadi bukan sebagai sumber rezeki,
tetapi adalah jalan-jalan untuk mencari karunia, mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik, sehingga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya pemirsa rahimakumullah? Yaitu dengan banyak-banyak zikrullah. Wazkurullaha katsira. Dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Fantasiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Jadi orang yang beruntung bukan perkara banyak atau sedikitnya karunia yang Allah berikan kepada kita, tetapi sejauh mana kadar zikrullah yang kita amalkan dalam setiap saat dan keadaan. Baik kita ini bekerja sebagai nelayan, sebagai kantoran misalnya, atau apa saja jenis profesi kita, yang intinya adalah keberuntungan itu bukan dari apa yang kita peroleh, tetapi sejauh mana ada zikir di dalamnya. Karena rezeki Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, telah takdirkan kadar rezeki yang kita peroleh dari kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat. Itulah akhir daripada rezeki kita sampai kematian. Tetapi tidak ada jaminan menjadi orang yang beruntung. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kalian dengan zikir yang sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Maka pemirsa rahimakumullah, mari kita ambil pelajaran. Kemana saja, di mana saja, maka kita tetap untuk mengambil dan membaca ayat-ayat Allah, mengambil pelajaran. Faktabiru ya ulil absor, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Jangan sampai Allah SWT berikan indrawiyah, kita tidak mau melihat kebesaran Allah. Afala tubsirun, kenapa kalian tidak mau melihat? Kemudian Allah SWT berikan kita akal fikiran untuk bertafakur, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk ma'rifatullah. Afala taqilun, kenapa kalian tidak mau berfikir? Kenapa kalian tidak mau berakal, menggunakan akal pikiran ini untuk mendapat karunia Allah sehingga kita menjadi orang yang beruntung? Karena apa? Karena setiap kegiatan kita, setiap amal-amal kita ini tidak ada henti-hentinya, tidak terputus dari hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.